Saudara, jumpa lagi dengan saya Mr. Bala dari Harmony Teknik. Hari ini saya ingin berkongsi tentang pembaikan sebuah freezer box yang berkapasiti 310 liter ataupun ukuran physical dia, tinggi lebih kurang 3 kaki, lebar lebih kurang 2 kaki dan panjang dia 4 kaki. Freezer box ini mengalami kerusakan teruk pada tiga komponen utama, yaitu kompresor, kondenser, dan evaporator ataupun cooling coil. Ini adalah kondenser, ya, kondenser. Dan kenapa dia berada di sini? Sebab kondenser asal dia berada di dalam badan dia ini, dan bila mengalami kebocoran susah untuk pembaikan. Jadi saya cari kondenser gantian dan terpaksa dipasang di bahagian luar. Satu lagi komponen yang telah mengalami kerusakan teruk adalah evaporator. Evaporator berada di bahagian dalam ini, di mana yang asal dia tertanam di dalam plate aluminium ini. Jadi apa yang saya buat, saya recoil dia ataupun saya gelungkan tube tembaga yang bersize 3/4 inci dan saya lengkarkan di bahagian luar plate aluminium ini. Jadi saudara dan saudari, kalau kita perhatikan sekarang ini, gelung penyejukan dia sudah pun menghasilkan ice. Ini menggambarkan bahwa pembaikan yang saya telah buat telah berjaya. Bahagian ini lama-kelamaan akan menimbunkan ice yang tebal dan menyejukkan bahagian di dalam ini. Kita perhatikan air yang saya telah masukkan 3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, dia telah membeku dengan sempurna. Ada 3-4 botol air yang saya bekukan di sini dan pembekuannya adalah sempurna. Saudara, kebaikan bagi pembaikan seperti ini adalah sekiranya besok berlaku lagi kebocoran, maka kebocoran itu senang kita trace ataupun senang kita nampak, sebab semua sekarang ini berada di luar. Jadi contoh dia, kalau dia berlaku pada kondenser, di kondenser kita terus boleh nampak di mana yang bocor dan kita akan perbaiki kebocoran itu. Begitu juga dengan yang berlaku pada cooling coil, sebab dia berada di luar, kita terus boleh nampak kebocoran dia dan kita akan baiki tanpa menukar cooling coil. Begitu juga dengan kondenser. Jadi sekiranya ada freezer box kita di rumah yang mengalami kerusakan seperti ini, bolehlah menghubung dengan Harmony Teknik untuk bantuan. Terima kasih.